الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudara perempuan, putra-putra dan putri-putri Islam yang dimuliakan, lagi sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan pertemuan pada pertanyaan yang berbahagia ini sebagai kesinambungan daripada program mingguan kita yang kita adakan sekian lama, yang kita doakan dan harapkan akan mendatangkan keberkatan pada diri kita dan juga kehidupan kita sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merupakan umat yang dipilih oleh Allah untuk memimpin tugas ataupun tanggungjawab yang besar untuk mengajar kepada makruf dan mencegah kemungkaran. Seringkali kita peringatkan tentang kenyataan Allah Subhanahu wa taala berpadukan surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu merupakan sebaik-baik umat yang Allah keluarkan bagi manusia. Itu merupakan satu puji-pujian Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika sebelum ini umat pilihan di sisi Allah ialah Bani Israel, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka umat baginda menggantikan Bani Israel sebagai umat pilihan. Walau bagaimanapun, menjadi umat pilihan di sisi Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Kita perlu laksanakan agenda-agenda yang Allah tetapkan agar dengan itu kita digolongkan sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas. Dan seringkali kita peringatkan diri kita di sini tentang tiga agenda besar yang wajib kita laksanakan berdasarkan ayat yang sama dari surah Ali Imran 110. Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu mengajak kepada makruf, kamu mencegah kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga agenda besar yang wajib kita pikul. Hanya selepas memikul ketiga-tiga agenda itu barulah kita layak digolongkan sebagai sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Dan sudah pastinya untuk mengajak kepada makruf, mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah, kita perlu ilmu dan juga kefahaman. Bagaimana kita nak mengajak diri dan orang kepada makruf? Bagaimana kita nak mencegah kemungkaran? Bagaimana kita nak percaya dan beriman kepada Allah tanpa ilmu? Sebab itu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah berkata, orang yang berperanan ataupun berdakwah tanpa ilmu, kerusakan yang dia lakukan adalah lebih besar daripada kebaikannya. Itulah bahayanya andai kata kita aktif tanpa ilmu. Itulah bahayanya andai kata kita berdakwah tanpa ilmu. Dan itulah juga bahayanya andai kata kita berjuang tanpa ilmu. Iaitu seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, andai kata kita berdakwah dan berjuang serta berperanan tanpa ilmu, kita akan mendatangkan keburukan yang lebih besar. Kita akan mendatangkan kemudaratan yang lebih teruk. Sebab kita mengajak, kita menyeru tanpa ilmu, berkemungkinan dengan cara itu, dengan kejahilan itu, kita telah menyampaikan sesuatu yang salah. Kita telah memberikan penekanan yang silap keutamaannya, yang menyebabkan orang melakukan benda-benda tidak penting dengan merasakan itu penting, menyebabkan orang melakukan perkara-perkara yang salah dan merasakan itu betul. Sebab itulah untuk melaksanakan agenda-agenda besar dan melayakkan diri kita menjadi sebaik-baik umat
yang dikeluarkan bagi manusia oleh Allah, maka kita wajib menguasai ilmu dan juga kefahaman. Dan asas kepada ilmu dan kefahaman ialah memahami wahyu Allah ataupun memahami Al-Quran. Bila kita memahami Al-Quran, kita memahami acuan pokok, acuan asas kepada kejayaan dunia dan juga akhirat. Apa yang kita lakukan mesti berdasarkan acuan yang betul, barulah hasilnya elok dan cantik. Maka acuan yang betul itu ialah wahyu Allah, wahyu yang bernama Al-Quran, yang kita kaji secara mingguan seperti yang kita lakukan pada petang yang permai ini. Alhamdulillah. Semoga sikap istiqamah kita, sikap konsisten kita dengan majlis ilmu yang seperti ini akan menambahkan lagi keberkatan dan rahmat dari sisi Allah, dan juga bakal insya-Allah menukar diri kita menjadi golongan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, kita masih mengkaji surah nomor 44, iaitu surah Ad-Dukhan ataupun surah yang bertemakan kabus ataupun asap. Dan pada petang yang bermai ini kita mulakan kajian dari ayat nomor 43 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna syajaratal zaqum ta'amul asim. Kalmuhli yaqli fil budun. Qalhi al-hamim. Kuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subhu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Dhuq innaka antal azizul karim. Inna hadha ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadhalika wazawwajnahum bihurin ain. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. La yadhuquna fiha al-maut illa al-mautatal ula. Wa waqahum azabal jahim. Fadlan min rabbik dhalika huwal fawzul azim. Fa innama yassarnahu bilisanik la'allahum yatadhakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun. Sadaqallahul azim. Ad-Dukhan ayat 43 hingga ke hujung surah, iaitu ayat nomor 59, yang bermaksud sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang-orang yang berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Peganglah dia yang berdosa itu, kemudian seretlah dia ke tengah-tengah neraka. Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya siksaan daripada air yang amat panas. Rasakanlah, sesungguhnya kamu orang yang perkasa lagi mulia kononnya. Sesungguhnya ini adalah azab yang dahulunya kamu ragu-ragu tentangnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman, yaitu dalam taman-taman yang terdapat dalamnya mata air-mata air. Mereka memakai sutera yang halus dan juga sutera yang tebal. Mereka duduk berhadap-hadapan. Demikianlah, dan kami berikan kepada mereka pasangan berbentuk bidadari. Dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman, aman dari sebarang kekhawatiran. Mereka tidak akan merasai mati di dalamnya kecuali mati yang pertama di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka sebagai kurniaan dari Tuhanmu. Yang demikian itu keberuntungan yang besar. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu
supaya mereka mendapat pelajaran, maka tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dimuliakan, pada sesi pertemuan yang lepas, kita bicarakan antaranya tentang Fir'aun. Fir'aun yang telah mengkufuri nikmat Allah yang dikurniakan kepadanya. Cara dia mengkufuri nikmat Allah ialah dengan menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Allah mengurniakan kerasulan kepada Nabi Allah Musa, disusuli dengan pelbagai mukjizat untuk membuktikan bahawa apa yang baginda sampaikan adalah benar. Baginda bukannya seorang penipu, bukannya seorang pembohong. Apa yang baginda sampaikan adalah benar. Kebenaran itu perlukan pembuktian. Antara pembuktiannya ialah mukjizat yang Allah kurniakan di tangan rasul-rasul, termasuk Nabi Allah Musa. Maka dengan izin Allah, tongkat bertukar jadi ular. Dengan izin Allah, tangan Nabi Allah Musa bersinar dengan cahaya. Dengan izin Allah, air sungai Nil bertukar merah seperti darah. Dan begitulah seterusnya, yang tidak mungkin boleh berlaku melainkan di atas tangan rasul-rasul dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kepelikan merupakan satu tarikan. Tarikan yang membuka pemikiran. Terbukanya pemikiran boleh melahirkan keinsafan dan selepas itu mendatangkan keimanan. Itulah pembuktian yang boleh membantu minda dan akhirnya hati. Lantas Nabi Allah Musa mengajak Fir'aun dan kuncu-kuncunya kepada kebenaran Islam, kerana Islam merupakan agama yang dibawa oleh semua rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disusuli dengan bukti, didatangkan pula dengan kitab, dalamnya diterangkan satu persatu siapa dia Allah, siapa dia Rasulullah, apakah tanggungjawab yang wajib dilaksanakan sebagai hamba Allah. Di samping mukjizat yang kita sebutkan tadi, ramai yang beriman, terutamanya dari kalangan Bani Israel, tetapi Fir'aun tetap bersikap keras kepala dan keras hati bersama dengan Haman, bersama dengan Korun dan pembesar-pembesar yang lain di era Mesir zaman dahulu. Akhirnya Allah mendatangkan bala dunia kepada Fir'aun dan pengikutnya sebelum ditimpakan dengan bala ataupun azab akhirat. Begitulah berakhirnya satu episod sejarah yang agung. Episodnya berkaitan dengan seorang pemerintah yang mempunyai kuasa besar, tetapi kematiannya menampakkan bahawa dia merupakan pemerintah yang kecil lagi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kisah yang diulang-ulangi dalam Al-Quran. Seperti yang saya sebutkan pada minggu lepas, inilah sandiwara kehidupan. Pentasnya sama. Pentasnya bernama dunia. Temanya sama. Temanya ialah pertembungan di antara yang hak dengan yang batil. Temanya ialah sebuah perjuangan di antara yang benar dengan yang salah. Yang berbezanya ialah pelakon-pelakonnya. Di zaman dahulu pelakonnya Fir'aun bertembung dengan Nabi Allah Musa. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelakonnya Nabi Muhammad di satu penjuru, Abu Jahal dan kuncu-kuncunya di penjuru yang lain. Pada hari ini pelakonnya juga sudah berbeza, iaitu pelakon yang memperjuangkan yang hak dan pelakon yang memperjuangkan kebatilan. Walaupun kita sebutkan pelakon seolah-olahnya ia merupakan suatu lakonan yang tidak benar, yang tidak betul, tapi ia hanya merupakan satu kiasan. Pelakon-pelakon di pentas dunia ini ialah pelakon-pelakon yang dihukum dan diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakonan kita perlu betul, perlu ikhlas, perlu berjalan di atas skrip yang betul. Dan skrip itu bagi hari ini merupakan Al-Quran
dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kita bicarakan pada sesi pertemuan yang lepas. Pada petang ini kita bicarakan tentang pembalasan. Setiap lamunan, setiap apa yang kita lakukan, saya sebutkan tadi, dihitung, diaudit oleh Allah. Selepas Allah menghitung, mengira, mengaudit, Allah berikan pembalasan. Cuma pembalasan yang hakiki berlaku di sana, berlaku di padang mahsyar, berlaku pada hari kiamat. Dan pada ayat 43 hingga ke hujung surah Ad-Dukhan yang kita bacakan tadi, Allah perincikan tentang pembalasan itu. Pada ayat nombor 43, Allah menceritakan tentang sebuah pohon. Pohon itu ialah pohon zakum. Ia sudah pasti satu pohon yang kita tak mampu bayangkan hakikatnya, sebab ia tak pernah wujud di dunia. Yang kita faham ialah pohon yang melahirkan buah-buahan beracun yang boleh menyebabkan kematian kita. Itu pun sudah menggerunkan kita. Pohon zakum lebih dahsyat daripada itu. Maka Allah mengatakan bahawa orang-orang yang berdosa itu, mereka akan memasuki neraka. Dalam neraka ada pohon. Sudah pasti, jangan kita bicarakan ini mengikut logik sains, sebab sains tidak boleh menerangkan banyak perkara, terutamanya perkara yang luar daripada alam ini. Sains boleh bercakap tentang alam ini, tentang fenomena alam ini. Sains tidak mampu memahami alam yang berbeza dengan alam ini, iaitu alam dimensi baru yang bernama alam akhirat. Maka jangan disoal bagaimana pohon boleh hidup di neraka yang dalamnya dinyalakan api yang bersemarak. Jangan disoal. Ini alam ghaib. Sebab itulah orang yang benar-benar beriman, orang yang benar-benar bertakwa, antara ciri penting ialah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mari kita merujuk pada surah nombor 2 yang kita bicarakan lebih daripada 20 tahun dahulunya. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Ini merupakan sebuah kitab yang tidak ada sebarang keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu pertamanya dia beriman dengan perkara yang ghaib. Kemudiannya dia menegakkan solat dan dia menafkahkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepadanya. Maka sebelum kita melaksanakan solat, iman dan keyakinan kita perlu sah. Dan antara perkara yang perlu ada dalam kepercayaan kita tanpa sebarang keraguan ialah yang berkaitan dengan benda ghaib, yang berkaitan dengan sesuatu yang tak boleh kita faham berpandukan logik yang biasa. Lantas ia dinamakan sebagai alam ghaib. Tetapi kita boleh beriman dengannya sebab Islam mengutarakan sesuatu yang sudah sesuai dengan logik. Quran bercakap tentang alam. Quran bercakap tentang ilmu yang difahami hanya di akhir zaman. Sedangkan Quran bercakap tentangnya awal lagi. Ia sudah menyentuh logik untuk menampakkan bahawa Islam itu benar, wahyu itu benar. Selepas ia menyentuh minda kita berdasarkan logik, Islam mengatakan, tapi kamu juga kena sedar bahawa minda manusia ada keterbatasan. Seperti mana kamu tidak boleh faham nyawa kamu sendiri, sebagaimana kamu tidak nampak pun contohnya virus yang berada di atmosfera, di udara, sebagaimana kamu tak mampu melihat dengan mata kasarmu bakteria yang menjangkitimu, tetapi dia wujud. Dan ketika itu kamu menyedari apa yang kamu miliki ada kekuatannya dan ada keterbatasannya. Demikian dengan penciptaan Allah. Ada benda yang kamu boleh faham,
dan yang kamu faham itu pun sudah cukup mengagungkan kamu untuk menampakkan Islam itu benar. Dan selepas kamu meyakini Islam itu benar, Islam mengatakan bahawa ada perkara yang kamu tidak boleh faham. Dan yang kamu tidak faham itu wujud dan dia melambangkan kekuasaan Allah. Maka yang wujud yang kita tak mampu faham ialah alam ghaib. Sebab itu beriman dengan alam ghaib maha penting. Sehinggakan dalam tafsir Imam Ibn Kathir, iaitu tafsir Al-Quran yang azim, Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu an berkata, keimanan kepada perkara yang ghaib merupakan asas kepada segala keimanan. Barulah seseorang itu selepas itu dikatakan benar-benar beriman. Dan ketika itu jika disusuli dengan amal seperti solat, mengeluarkan zakat dan kewajipan-kewajipan yang lain, maka imannya meningkat kepada status takwa berpandukan ayat yang kita bacakan tadi dari surah Al-Baqarah ayat 1 hingga ke ayat 3. Lantas bila kita kembali kepada perkara ghaib, kita kaitkan dengan surah Ad-Dukhan ayat 43 berkaitan dengan pohon zakum. Allah ceritakan sesuatu di alam ghaib dan Allah perincikan sikit untuk membantu kefahaman kita bahawa pohon zakum ini makanan bagi orang yang berdosa dan ia seperti kotoran minyak yang mendidih dalam perut. Ahli neraka berasa lapar, mengambil buah zakum, menelannya, mengeluarkan sesuatu seperti minyak yang mendidih, sebagaimana di dunia kita meminum air yang tersangat panas. Bayangkan kita minum air yang mendidih. Air itu jika terkena kulit yang tebal pun menyebabkan kita menjerit sakit, apatah lagi jika terkena usus yang lebih nipis, lebih sensitif daripada kulit yang tebal. Sudah pasti menambahkan lagi penderitaan manusia itu. Dan tambahan daripada itu, orang yang berdosa akan diseret ke tengah-tengah neraka. Yang akan menyeretnya ialah para malaikat. Dan kemudian dituangkan di atas kepalanya air yang amat panas. Sudahlah dia menjamah pohon zakum yang mendidih di ususnya, ditambah pula dengan dituang air yang tersangat panas di atas kepala. Dan para malaikat berkata, "Duk, rasakanlah, innaka antal azizul karim. Di dunia dahulu kamu mengatakan kamu gagah, kamu perkasa, kamu mulia, kamu hebat, kamu berpangkat tinggi, kamu buat itu, kamu buat ini, kamu ada keistimewaan itu, keistimewaan ini, kamu kebal dan sebagainya." Nah sekarang bagaimana dengan azab yang menimpa kamu sekarang dari dalam dan dari atas, dari kulit atas? Nah, semua itu merupakan azab yang amat pedih. Allah ceritakan ini untuk melahirkan sedikit sebanyak kegerunan, supaya kegerunan itu paling kurang mencegah kita daripada melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah pastinya ada segelintir manusia yang membaca ayat-ayat seperti ini dengan tertawa. Mereka mengatakan ia tidak masuk akal, ia tidak logik, ia sesuatu yang mustahil berlaku. Ini hanya penggerunan yang sebenarnya mustahil berlaku. Mereka ketika itu sedang menafikan kenyataan wahyu. Ketika itu mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang berbicara tentang alam dimensi yang berbeza dari alam ini, maka cukuplah kita membicarakannya sekadar untuk melahirkan rasa insaf. Kemudian perinciannya tentang bentuk, rupa, apa yang kita bicarakan itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi Allah sebutkan sebagai peringatan kepada kita bahawa yang tidak mempercayai ayat-ayat seperti ini, merekalah yang akan dikatakan oleh malaikat kepada mereka, "Zuk, rasalah. Inilah dia yang dahulunya kamu ragu-ragukan. Ini dia perkara yang kamu tertawakan dahulu di dunia. Kamu sindir, kamu ejek-ejek ayat-ayat seperti ini. Sekarang lihat, ia menjadi kenyataan ke atas dirimu sendiri. Zuk, rasakan." Itulah kenyataan-kenyataan yang diambil daripada Al-Quran untuk melahirkan keinsafan. Pada ayat nomor 51, Allah ceritakan pula golongan yang berbeza. Mereka bukan lagi golongan yang memasuki syurga. Mereka tidak diberikan pohon zakum. Mereka dimasukkan ke tempat yang istimewa, tempat yang dipenuhi nikmat yang pelbagai. Nikmat yang Nabi sabdakan sebagai mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, hati tak pernah merasa. Begitu hebat nikmatnya. Walaupun disebutkan kemudiannya bahawa mereka diberikan buah-buahan yang enak. Kita membayangkan buah-buahan seperti apple dan mereka. Kita membayangkan buah-buahan seperti anggur California. Kita membayangkan buah-buahan seperti mungkin membelam dan sebagainya. Tetapi ia amat berbeza. Nama mungkin sama, kata Quran dalam ayat-ayat yang lain, tetapi keenakan, kelazatannya amat-amat berbeza. Disimpan, dikhaskan oleh Allah kepada ahli-ahli syurga. Siapa ahli syurga? Apakah pasportnya? Apakah kelayakannya? Itu bahasa yang boleh kita fahami. Selepas SPM, hendak memasuki matrikulasi, apakah kelayakannya? Selepas SPM, hendak memasuki satu kolej, sebuah kolej yang menawarkan mungkin ijazah tertentu, diploma tertentu kepada pelajar, apakah kelayakannya? Maka syurga juga ada kelayakannya. Maka pada ayat nomor 51, Allah mengatakan, "Innal muttaqin fi maqamin amin." Kelayakannya ialah takwa. Mudah. Syaratnya ialah bawa pasport takwa. Syaratnya ialah menjadi insan bertakwa. Justru kurikulum kita, sistem pelajaran kita, sistem pengajaran kita, keutamaan kita, penekanan kita, aktiviti kita mesti menjurus untuk melahir insan bertakwa. Sebab mereka sahaja yang layak memasuki syurga. Adakah sistem pelajaran di Malaysia kurikulumnya mampu melahirkan insan bertakwa? Adakah aktiviti kita menjurus untuk melahirkan insan bertakwa? Adakah program untuk belia dan remaja menjurus untuk melahirkan belia remaja yang bertakwa? Sebab di sisi Allah itulah kelayakan yang paling penting. Kelayakan yang menjamin seseorang insya Allah memasuki syurga. Justru seringkali kita sebutkan di sini tentang kepentingan kita memahami apa maksud takwa. Oleh kerana ketakwaan ialah kelayakan, maka kita perlu mempunyai kekuatan yang sesuai dengan takwa. Maka apakah takwa? Dan seringkali saya merujuk kepada tafsiran Ibnu Katsir ketika mentafsirkan firman Allah dalam surah Ali Imran yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai mereka yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.
Allah suruh orang beriman bertakwa. Apa maksudnya? Maksudnya tidak kesemuanya beriman bertakwa. Ia bukan sesuatu yang otomatik. Kita tidak boleh mengatakan, oh, orang yang beriman kesemuanya secara otomatik, secara spontan, ialah orang yang bertakwa. Tidak. Takwa lain, iman lain. Tetapi iman syarat pada takwa. Maksudnya kesemua orang yang bertakwa pasti beriman. Sebab iman syarat pada takwa. Tanpa iman, takwa langsung tak boleh dicapai. Lantas kesemua yang bertakwa pasti beriman. Tapi tidak semua yang beriman mencapai takwa. Sebab itu Allah berfirman, wahai mereka yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wahai mereka yang beriman, berusahalah untuk mencapai status takwa. Lantas takwa merupakan satu makam yang lebih tinggi daripada makam iman yang biasa. Dan ia merupakan syarat kepada syurga di sisi Allah. Justru kita perlu memahami dengan jelas apakah maksud takwa. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, ketika mentafsirkan ayat yang saya bacakan dari surah Ali Imran berkaitan dengan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, maka sahabat Abdullah ibn Mas'ud mentafsirkan takwa itu sebagai ingat jangan lupa, taat jangan maksiat, dan syukur jangan kufur. Itu takwa yang sebenarnya. Ada tiga ciri penting di situ. Pertama, ingat jangan lupa. Pergi ke mana pun ingat Allah. Kita ingat dengan zikrullah, walaupun sekadar kita berkata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita menyebutnya dengan kefahaman di hati bahawa Allah suci dari sebarang kelemahan, Allah suci dari sebarang kekurangan, Allah suci dari sebarang kesyirikan. Itu maksud zikir subhanallah. Ataupun kita berkata di hati ataupun lidah Allahu Akbar, ataupun kita mengucapkan tasbih alhamdulillah, ataupun la haula wala quwata illa billah dan seumpamanya. Itu salah satu cara kita ingat kepada Allah. Tetapi kemuncak kepada ingat ialah kita beramal dengan kehendak Allah, bukan sekadar berzikir. Kita tidak mau kita berzikir, tapi pada ketika yang sama kita buat benda yang dilarang. Contoh, kita minum Carlsberg dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Baca doa sunnah tapi perbuatannya punah. Kita tak mau macam itu. Sebab itu saya katakan tadi, berzikir dengan kalimat itu baik, tapi kemuncaknya ialah melaksanakan kehendak-kehendak Allah yang wajib dilaksanakan, yang haram dijauhi. Sebab itulah datang aspek kedua daripada takwa, iaitu kita taat jangan maksiat. Ia tak boleh kita pisahkan dengan ingat jangan lupa. Ingat jangan lupa, kemudian pada ketika yang sama kita kena taat jangan maksiat. Dan yang ketiganya, kita kena bersyukur jangan kufur. Kita berusaha dengan baik, tiba-tiba yang Allah berikan kurang daripada ramalan kita, kata alhamdulillah, redha dengannya. Sebab kita tak tahu kebaikan di sebaliknya. Seringkali orang yang gagal, orang yang jatuh, dia sebenarnya dalam latihan. Allah tak terus berikan kesenangan kepadanya. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku kemewahan yang halal, berikan kepadaku kejayaan, berikan kepadaku kebahagiaan. Tiba-tiba selepas dia berdoa, dia tak mencapai kebahagiaan yang diharapkan. Dia tidak mencapai keuntungan yang dia ramalkan. Dia tak mencapai kemewahan yang dia jangkakan.
Mengapa? Mengapa Allah kejam terhadapku? Allah tidak kejam. Allah sedang melatihnya untuk mencapai kebahagiaan. Allah sedang meletakkan dirinya dalam acuan untuk mencapai keuntungan. Allah sedang mentarbiah dirinya untuk mencapai apa yang diharapkan. Ia satu proses. Sebagaimana Nabi dan para sahabat, sudah pasti bila mereka peluk Islam di Mekah, mereka mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat. Tetapi selama 13 tahun mereka dilatih dengan kesukaran dan penderitaan agar mereka bersabar dan bertawakal setinggi-tinggi, seoptimal mungkin. Tapi mereka mengharapkan suatu yang baik, suatu yang mudah, suatu yang elok, suatu yang agak lebih senang. Ya, Allah makbulkan dengan memasukkan mereka dalam acuan latihan agar mereka akhirnya layak mendapat kebahagiaan yang mereka doakan. Dan mereka bersabar, mereka bertawakal. Selepas 13 tahun, mereka berhijrah dan terus dapat satu anugerah yang bernama sebuah negara Islam. Dari situ, mereka kembali ke Mekah, menguasai pula kota Mekah. Padahal mereka dihalau keluar dari Mekah, tapi akhirnya Allah berikan kemenangan pada mereka yang mereka doakan sebelum ini. Dapat kemenangan, dapat kejayaan dengan terbinanya sebuah daulah. Kemudian dapat mengalahkan Rom dan Parsi. Terbina sebuah empayar. Rupa-rupanya kejatuhan awal, kesakitan awal, tidak melambangkan Allah membenci mereka, tapi melambangkan bahawa Allah sedang meletakkan mereka pada posisi yang betul, melatih mereka untuk akhirnya mendapat apa yang mereka doakan. Dan itulah janji Allah, inna ma'al usri yusra. Selepas susah baru dapat senang. Jangan kita lupa formula Allah ini. Sebab kita takkan dapat senang dengan mudah, tapi kita akan dapat senang, tapi selepas diuji. Maka itulah orang yang bertakwa. Dia bersyukur. Memang dia akan berusaha dengan gigih. Memang dia akan jatuh, kita sebutkan tadi. Dia mungkin gagal jangka pendek, tapi dia masih bersyukur. Dia tidak kufur. Dan akhirnya dia akan berjaya sebagaimana Nabi Allah Musa berjaya mengalahkan Fir'aun dengan kehancuran Fir'aun dan kucu-kucunya akhirnya. Jadi itulah golongan yang bertakwa, iaitu golongan yang ingat tidak lupa, taat tidak maksiat, dan golongan yang syukur dan tidak kufur. Dan Allah mengatakan orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, dalamnya ada taman-taman dan mata air, suatu yang begitu indah. Cuma menggunakan bahasa yang mudah, dalamnya ada taman dan mata air. Yusuf Estes, seorang aktivis Kristian yang terkenal di Amerika sebelum ini, dari keluarga patri-patri. Bapa pada Yusuf Estes patri, keturunannya memang orang kuat-kuat gereja. Dan Yusuf Estes memang anti-Islam, mengatakan dengan berani bahawa orang Islam memang pengganas. Dia aktivis yang cukup gigih memperjuangkan tuntutan Kristian. Tetapi akhirnya Yusuf Estes ini, dia peluk Islam. Dan hari ini keislamannya begitu baik. Dia beramal dan dia menyebarkan Islam. Bukan sekadar di Amerika, juga di luar Amerika. Dan dalam laman web dia, iaitu Islam Tomorrow, dia menceritakan pada satu ketika dia membuka radio di Amerika dan ada seorang pakar bahagian alam semula jadi dan kecantikan bercakap di radio. Dan pakar itu mengatakan, jika orang bertanya kepada saya,
senario yang paling cantik, panorama yang paling cantik, maka saya akan menjawab bahawa panorama itu ialah taman yang terdapat dalamnya sungai-sungai. Tiba-tiba Yusuf Estes terkejut. Itu bahasa Quran. Taman-taman yang terdapat dalamnya sungai-sungai. Yang bercakap ini dia bukan Islam. Sudah pastinya tak pernah mengaji Quran. Tapi bagi seorang pakar, itulah senario yang paling cantik. Apa yang dia katakan sebenarnya ialah selari dengan apa yang Allah sebutkan. Allah sedang menceritakan bahawa ahli syurga berada di dalam satu senario yang paling cantik. Tidak ada kecantikan selepas itu. Seperti taman-taman yang terdapat dalamnya sungai-sungai. Bayangkan kita hari ini pun jika berada di kawasan seperti itu. Kawasan yang sudah pasti tidak seperti Indonesia. Jika di Indonesia, minta maaf rakan-rakan Indonesia, taman-tamannya cantik tapi dipenuhi khalayak manusia. Nak cari satu kawasan kosong pun susah, tapi taman dia cantik. Tapi cuba pergi ke Perth, Australia, tamannya tidak ada orang. Memang cantik sungguh. Jadi di syurga, taman itu seolah-olahnya milik kita. Kita sorang-sorang dengan bidadari-bidadari. Gelak tak berhenti. Makan timun, buah anggur, seronok. Ceritanya seronok dan seronoknya abadi. Bab kata Al-Ghazali, jika kamu nak tahu kebahagiaan, kebahagiaan ialah kamu seronok dan tidak ada selepas itu duka cita. Itu kebahagiaan mutlak. Jika kamu seronok untuk besok menangis, itu bukan kebahagiaan hakiki. Jangan kejar kebahagiaan macam itu. Yang dikatakan benar-benar kebahagiaan seronok dan seterusnya seronok. Tak ada air mata dah. Kemudian kenyang dan tak ada lagi kelaparan. Dan begitulah seterusnya. Jadi seronok yang seperti itu ada di mana? Ada di syurga saja. Di dunia, seronok kita, kebahagiaan kita tak berkekalan. Ada naik turun dalam kehidupan. Mungkin hari ini kita seronok. Ibu-ibu hari ini seronok sebab hari ini hari ibu. Sebagai contohnya, filem-filem di TV semua cerita ibu bagai. InsyaAllah bapak-bapak tunggu bulan Jun. Sebab bulan Jun hari bapak. Hari itu cerita di filem semua bapak bagai. Isteri karut semua cabut lari. Hari ini bapak karut semua cabut lari. Itu ya filem. Model dia macam tu. Orang cabut lari, mana ni babe. Jadi, kebahagiaan kita sementara. Baru kahwin, bahagia. Seronok. Kita mengahwini seorang yang kita cintai sekian lama. Nasir pun dah cerita bak cinta juga hari ini. Dan kita kahwinlah dengan orang yang kita cintai. Kita dikatakan raja sehari, permaisuri sehari. Raja sehari pakai tenggolong dengan kerih kayu, pakai sampin, permaisuri sehari pakai semua putih, kalah permaisuri agung. Masa hari itu senyum, kata orang utara, kenyih. Maka untuk kenyih, gigi kena putih. Pergi tonyok gigi pula bagi nampak putih, sapulah kering bagi nampak putih, bersinar. Kalau boleh, bila buka mulut tu keluar bintang. Lepas 2 tahun berkahwin, menangis. Mengapa menangis? Orang yang saya kahwini mengkhianati saya. Itulah kebahagiaan di dunia yang tidak berkekalan. Justru andai kata kita mengejar kebahagiaan di dunia, kita mudah kecewa. Kejarlah kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan seperti yang Al-Ghazali katakan, yang tidak ada lagi penderitaan selepas itu. Senyumnya berterusan dan abadi. Seronoknya berterusan dan abadi. Kenyangnya berterusan dan abadi. Tak ada sakit lagi selepas itu.
itu jannah. Itulah yang Nabi sebutkan, mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, hati tak pernah merasa. Begitu nikmat. Maka syurga itu dalamnya ada taman-taman dan mata air. Mereka ahli syurga memakai sutera yang halus dan sutera yang tebal. Maksudnya memang mewah sungguh di syurga. Duduk berdepan-depan, iaitu ahli syurga di sana ada rumahnya dan ahli syurga di sini ada rumahnya, boleh melihat satu sama lain dalam keadaan yang tidak sibuk menyibukkan, iaitu menambahkan kedamaian. Ada kawan-kawan yang tidak mengganggu kita sebenarnya, tapi kehadiran mereka mendamaikan. Dan kemudian ahli syurga diberikan pasangan pula yang Allah sebutkan sebagai hurin ain. Hurin ain, hur. Hur ini macam merdeka. Merdeka, ain mata. Jadi hurin ain, sesuatu yang mendamaikan mata. Itu juga berkaitan dengan kebahagiaan. Tengok rasa damai. Itu pasangan yang Allah berikan. Di dunia kita dapat pasangan, ada masa tengok damai, ada masa tengok nampak ramai, ada masa tengok nampak macam anak-anak. Itu pasangan di dunia yang sementara. Ya, ada masa tengok damai, ada masa tengok sempit dada. Tetapi hurin ain ini berterusan, kita tengok damai, tak mau tengok dah pada benda lain, kita tengok hurin ain saja. Jadi begitulah Allah ceritakan pada kita, hendak menyuruh kita mengejar itu. Kejar itu, dapatkan itu. Itu kebahagiaan hakiki bagimu. Dan disebutkan dalam ayat 55, dalamnya mereka meminta segala macam buah-buahan dengan aman dari segala kekhawatiran. Keamanan ini pun di dunia tidak hakiki. Ada masa kita takut, kita khawatir. Khawatir meragut, khawatir merogol, khawatir pembunuh, khawatir perompak, khawatir pencuri. Tapi di syurga semua itu tak wujud lagi. Tak payah pakai elam, semua aman. Itu kebahagiaan. Di Malaysia tak aman lagi macam tu. Di luar negara demikian juga. Di seluruh dunia keamanan yang hakiki tak akan wujud. Jadi Allah cerita apa dia kebahagiaan hakiki di sana. Mereka tidak akan mati lagi. Manusia takutkan kematian. Di sana tak bimbang lagi, tak mati lah selepas kematian yang pertama di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Tak bimbang dah tentang neraka, dah terlepas dari neraka selama-lamanya. Tak ada lagi kebimbangan tentang neraka. Ini semua fadlan min rabbik, kurniaan daripada Tuhanmu. Tuhan nak berikan kepada kita. Yang dituntut ke atas kita ialah membina kelayakan. Kelayakannya seperti yang kita sebutkan tadi, menjadi insyaAllah orang-orang yang bertakwa. Itu syarat, itulah kelayakan. Demikian itu ialah keuntungan yang besar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Bercakap bahasa untung, itulah keuntungan yang besar. Dapat masuk syurga, itulah keuntungan yang besar. Sebab itu saya sebutkan tadi, sistem kita, kurikulum kita, silibus kita, aktiviti kita, program kita mesti dijuruskan untuk melahir insan yang kita harapkan akan mencapai status ketakwaan. Cuma kita melihat sistem yang ada di dunia sekarang, memang satu sistem yang terbabas keutamaannya. Bila kita sebut tentang remaja, penekanannya kepada sesuatu yang kurang utama, sekadar berkreasi, sekadar berhibur, sekadar bersukan. Walaupun kita tidak menentang rekreasi, tidak menentang hiburan, tidak menentang sukan, tapi ia bukan utama. Ia sokongan. Yang utama ialah
keinsafan, program yang melahirkan keinsafan, supaya dengan itu melahirkan anak-anak muda yang bertakwa. Dan dengan takwa, dia boleh bersokan, sokannya, panduannya elok, niatnya betul, dia boleh berhibur tapi terkawal dan sebagainya. Cuma keutamaannya adalah salah sebab banyak aktiviti untuk orang Islam dan anak-anak muda tidak menekankan tentang agama. Ada program, agama diabaikan. Contoh, solat diabaikan dan seumpamanya. Maka akhirnya anak muda yang bertakwa gagal kita lahirkan. Selepas program, dia hanyut dengan perbuatan-perbuatan yang tidak selaras dengan agama. Inilah yang kita bimbangkan. Dia pergi mungkin hendak menguasai kemuncak Everest. Dalam proses untuk pergi ke Everest, dia lupa solat, dia lupa agama. Kita berbangga sebab dia sampai ke kemuncak Everest. Tetapi bumi Allah yang dia pijak itu, dia pijak tanpa pengabdian kepada Allah. Anak-anak muda digalakkan buat bendera Malaysia yang terbesar di dunia. Maka anak-anak muda, anak-anak sekolah pun carilah pekerja-pekerja kain kat rumah. Seluar terkoyak warna putih, baju terkoyak warna merah, kain terkoyak warna kuning, cantum punya cantum. Akhirnya datanglah media masa ambil khabar, panggil Guinness Book of Record of Malaysia untuk mengisytiharkan inilah bendera jalur gemilang yang terpanjang di dunia. Ukur dengan kayu rul, kata orang utara, nak tengok panjang yang betul dah telah memecah rekod. Ya, bukanlah haram, tapi akhirnya benda yang kita banggakan itu tidak melahirkan takwa. Sebab takwa bukan keutamaan. Yang diutamakan benda-benda seperti itu. Sebab itulah pada hari ini masalah semakin gawat. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, itulah yang sempat kita bicarakan berhubung surah Ad-Dukhan bila sampai ke penutupnya. Dan akhirnya pada ayat 58 Allah tutup dengan kisah tentang Quran. Sesungguhnya kami mudahkan Quran dengan bahasamu. Quran Allah mudahkan dengan menggunakan bahasa, bahasa Arab, supaya mereka mendapat pengajaran. Sebab itu Quran boleh dibaca dengan senang oleh semua bangsa, bukan hanya bangsa Arab. Jangan lupa yang menganuti Islam di dunia hari ini tak sampai 20% adalah Arab. Yang lainnya bukan Arab. Lebih daripada 80% penganut Islam hari ini bukan Arab. Tak sampai 20% Arab. Yang bukan Arab boleh mengaji Quran dengan mudah. Bangsa Melayu bukan Arab mengaji Quran, mengalahkan orang Arab. Tengok program Musabaqah Al-Quran. Jika ada satu yang positif di situ ialah kita melihat umat Islam berada di seluruh pelosok dunia dan semua boleh baca Quran dengan mudah. Allah jadikan lidah manusia lidah yang sesuai dengan bahasa Quran. Lidah kita itu Allah telah jadikan dalam bentuk yang mudah mengaji Quran, insyaAllah. Jadi itulah yang Allah sebutkan, kami permudahkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa wahai Muhammad, iaitu bahasa Arab, supaya mereka membacanya, membacanya sebab ia mudah dibaca, mudah dibaca, dan lebih penting la'allakum yatadhakkarun, mereka membaca untuk mendapat pengajaran. Bukan sekadar membaca, tapi membaca untuk yatadhakkarun, mendapat pengajaran. Jadi seperti yang sering kita sebutkan sini, baca untuk faham. Jika tak faham, tak dapat pengajaran. Hanya selepas kita faham baru kita mendapat pengajaran. Masya Allah.
Dan akhirnya penutup surah Ad-Dukhan ayat 59, Allah berfirman, "Fantaqib, tunggulah." Ini jawaban bagi orang yang tak percaya dengan apa yang Allah firmankan selama ini. Tak percaya dengan pohon zakum, tak apa, tunggu. Tak percaya bahawa syurga seperti yang disebutkan, tak apa, tunggu. Fantaqib, tunggu. Dan mereka juga menunggu. Semua akan tunggu. Yang percaya pun tunggu. Yang percaya, dia menunggu dengan keimanan. Yang tak percaya, tunggu juga. Jadi semua kita sedang menunggu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, semua yang Allah sebutkan akan menjadi kenyataan. Walaupun manusia menentang wahyu itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, semoga ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi memberikan sedikit sebanyak keinsafan kepada kita, agar insya Allah kita menjauhi kejelekan dan juga kemungkaran. Pada ketika yang sama kita melaksanakan kewajiban dan juga tanggungjawab, supaya insya Allah kita mencapai status takwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesungguhnya apa yang Allah jadikan di alam yang mampu kita kaji dan lihat ini sudah menampakkan 1001 kepelekan. Jadi apalah sangat dengan kepelekan di alam gaib? Ia merupakan sesuatu yang boleh kita imani, sesuatu yang boleh kita percayai. Selepas kita melihat alam ini yang bintang-bintangnya tak mampu kita kira, setiap bintang besarnya mengatasi bumi kita yang secara perbandingannya masih kecil berbanding dengan bintang-bintang. Malah ada bintang lebih besar daripada matahari kita yang sudah membesar berbanding bumi ini. Jumlah bintang dikatakan 7 sextillion. 7 sextillion ialah sebanyak pasir-pasir di pantai-pantai di dunia, campur pasir-pasir di gurun-gurun di dunia kali 10. Begitu lebih kurang jumlah bintang di langit yang dikatakan melebihi 7 sextillion. Itu pun sudah mengagumkan, sudah pelik. Bayangkan kita terjadi dari sel, sel yang tak mampu kita lihat. Dalam sel itu ada DNA. DNA itu kod setiap insan. Dalamnya sudah ada semua tentang kita. Dan dia merupakan kod yang dikatakan sebagai DNA. Kita tak mampu melihat, tapi dalamnya sudah ada semua yang berkaitan dengan kita. Suatu yang menakjubkan. Lantas, apakah pelik jika Allah mengatakan di sana ada pohon zakum yang airnya yang terbit dari pohon akan menyebabkan usus mendidih? Apakah pelik selepas kita melihat benda luar biasa depan mata kita? Lantas dalam bentuk analogi perbandingan, ia bukanlah suatu yang mustahil, sebab kepelekan sudah merupakan suatu yang biasa kita lihat dan kita analisa pada hal ini. Maka ia memudahkan keimanan terhadap alam yang gaib bila kita membuat perbandingan seperti itu, dan akhirnya melahirkan ketundukan dalam bentuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah rumusan yang sempat kita sebutkan. Semoga insya Allah mendatangkan keyakinan, mendatangkan keinsafan pada kita bersama insya Allah. Allahu a'lam bissawab. Itulah yang sempat kita bicarakan tuan-tuan dan puan. Semoga ada kebaikannya insya Allah. Dan saya peringatkan lagi sekali, di masa hadapan kita akan teruskan kelas kita di tempat ini insya Allah. Dan saya difahamkan tempat ini tak disediakan untuk solat oleh pihak dewan. Jadi insyaAllahnya, jadi kita habis kelas, kita balik dan kita bersolat masing-masing lah. InsyaAllah, no? Kita ikutlah apa yang boleh kita ikut.
Jadi apa-apa yang baik daripada Allah, yang kurang kelemahan saya sendiri, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an al-azim waj'al qulubana imaman wa hudan wa rahmatan wa nura. Allahumma dzakkirna min kulli nasina wa 'allimna min kulli jahilna warzuqna tilawatahu wa anna allahi wa anna annahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafii khusr illa alladhina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.